1, 2, 3. Halo semua, kembali lagi bersamaku dengan opening yang biasa aja dan background yang juga biasa aja. Sahabat-sahabat, saat ini ada berbagai judul film yang bisa kamu tonton dengan berbagai genre. Tapi tahukah kamu, dari semua film yang kamu tonton itu sudah banyak sekali loh perubahannya. Pernah gak sih kamu kepikiran gimana ya asal mula film itu sendiri dan bagaimana perkembangannya? Ayo kita mulai. Sahabat-sahabat, hampir semua orang suka nonton film, apalagi sekarang industri perfilman semakin maju ya. Tapi sebelum film sekeren sekarang, kamu tahu nggak gimana bentuk film yang pertama kali ditayangkan? Gimana sih sejarah film dan perkembangannya? Pada tahun 1878, Edward James Mabird, tokoh asal Amerika Serikat, membuat 16 gambar yang berbeda-beda di setiap lembarnya. Nah, saat 16 gambar itu digabungkan, maka terciptalah ilusi gerakan kuda yang seakan-akan kuda ini sedang berlari. Penemuan inilah yang menjadi konsep dasar pembuatan film dan sekaligus animasi pertama di dunia. Pada tahun 1887, ilmuwan Thomas Alva Edison mulai mengembangkan fungsi kamera untuk merekam gambar bergerak. Sehingga muncul era sinematografi dari film dokumenter pertama di dunia yang diciptakan oleh Lumière bersaudara. Pada tahun 1895, film berjudul Saltire the Isle, aduh susah bacanya, yang artinya pegawai pulang dari pabrik Lumière Lion, akhirnya dibuat. Dan pada 28 Desember 1895-nya, film hitam putih pertama karya Lumière bersaudara ini dipertontonkan di khalayak umum di Prancis yang diiringi grup musik orkestra. Film karya Lumière bersaudara inilah yang menjadi patokan awal sejarah perfilman di dunia. Over the centuries, many expeditions went searching for the healing tears of legend. None more famous than that of the conquistador Don Roque de Aguirre. Sejak saat itu, industri perfilman dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat hingga hari ini. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang sejarah film. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat. Saya Faul Ngahdi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.